Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Indonesia Quran Center. Jadi kami mau memberi tahu nih buat teman-teman yang ada di rumah. Sekedar info aja, kalau kemarin kami ada di beberapa kampung ya, melewati beberapa kampung, dan saya cukup kaget karena di situ ada masjid yang ternyata tidak mempunyai tempat wudhu dan kamar mandi. Kenapa? Karena memang saking apa sulitnya air gitu loh. Dan warga pun harus turun ke sungai yang jaraknya lumayan jauh hanya untuk ambil wudhu, cuci baju, kemudian ambil air untuk masak dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya kesempatan peluang buat kita nih untuk bikin pipanisasi di sana agar warga bisa merasakan yang namanya air bersih tanpa harus capek-capek ke sungai. Dan insya Allah kita juga akan support masjid tersebut dengan pengadaan tandon air dan tempat wudhu untuk tahap pertama. Nanti tahap kedua kita akan coba membuatkan kamar mandinya juga. Kenapa kita kok tidak sekali jalan gitu ya, biar bisa langsung jadi? Karena metode kita adalah pendampingan. Kita ingin mendampingi masyarakat terus-menerus. Support terus Indonesia Quran Center.